masalah-masalah penyakit. Ah, so hai, halo Kaling. Halo semua. Nama saya Kaling. Saya dari Ipoh. Saya tinggal dekat Ipoh lah. Tapi saya orang Sarawak. Ah, Sibu, orang Sibu. So, hari ini saya ingin berkongsi dengan semua orang tentang cerita ibu saya lah. Masa 2012. So, masa 2012 tu leher dia bengkak. Leher ibu saya bengkak. Masa dia tengok cermin, bengkak. So, dia pergi check lah. Pergi check dengan doktor, tanya doktor. Oh, bengkak. Leher saya macam makin-makin besar. So, doktor bagitahu lah, kena check. Doktor bagitahu kena check. Kena ambil sampel dulu. So, dia akan ada tiga keputusan. Tiga kategori. Kategori yang pertama, mungkin lah dia akan jadi negatif. Negatif. Kedua, mungkin dia positif. Ketiga, mungkin dia tidak tahu, unknown. Tidak dapat dikesan. So, case ibu saya, dia merupakan keputusan ketiga. Answer ketiga, tidak dapat diketahui. So, doktor pun tak tahu kenapa leher dia makin-makin besar, makin-makin bengkak. Okay? So, ibu saya pun menjalankan pembedahan lah. Masa pembedahan itu mereka doktor menyedari bahawa ada tumor yang tergolong dalam leher dia, dekat dia. So ini merupakanlah kategori negatif, dah negatif, tak tidak baik lah, sangat-sangat serius. So doktor katalah ibu saya kena melakukan pembedahan kedua, melakukan pembedahan lagi sebab Ada banyak tumor di sisi. So kena check betul-betul, kena keluarkan tumor semua itu supaya dia boleh balik pulih biasa lagi. Macam tu. So case ibu saya, sebab case saya, ibu saya dia kena pergilah, dia pergi kena Sarawak Kuching untuk buat pemeriksaan, untuk buat pembedahan di hospital. So, setiap 3 bulan dia akan bagi ke Kuching, dia akan naik aeroplane pergi Kuching. So, untuk nak buat ujian darah, dia kena minum iodin. Kena minum iodin. Iodin tau, minum iodin. So, masa dia minum iodin, MRI itu baru akan tahulah dia iodin itu dia boleh dapat tolong melihat mana-mana sel-sel para itu yang akan pergi. So iodine ini dia akan spread kepada semua barang kita, dan masa inilah doktor dapat kesan. Doktor dapat kesan mana-mana sel-sel bara itu akan pergi. So dia lepas dia minum quarantine, minum iodine, dia kena quarantine 3 hari. So dia kan quarantine. So dalam 3 hari itu kakak saya lah kena bagi makanan, macam orang COVID lah, macam kena bagi makanan melalui pintu, buka pintu sikit-sikit, masukkan makanan, tutup pintu. Sebab dia tak boleh dekat, kena stay social distancing dengan orang lain. Sebab iodine ini dia ada radioaktif yang sangat kuat, radioaktif tau, sinar radioaktif. Even dia lepas dia kencing pun Kena flush toilet bowl itu banyak-banyak kali. Kena flush banyak-banyak kali lah sebab kencing itu pun ada radioaktif. Kena flush 3 kali. Macam tu. So, dia kena buatlah MRI scanning, minum lagi iodine setiap 3 bulan macam tu. So, kakak saya lah yang tolong saya untuk menjaga ibu saya setiap 3 bulan. Macam tu. So, setiap 3 bulan dia kena naik aeroplane pergi Sarawak Kuching, buatlah MRI test ini dan minum iodine ini. So, masa saya dapat tahu case ibu saya ini, so saya pun masa ini Alkan dia menghasilkan dalam alpha hex. So, Alkan menghasilkan alpha hex dalam lebih kurang tahun 2012 itu. So, pada masa itu saya bagi tahu ibu saya Alkan ini syarikat yang sudah mempunyai banyak testimoni positif. Alkan ini memang sangat mantap, produk-produk sangat-sangat baik. Tapi ibu saya tidak percayailah. Ibu saya rasa betul ke? Dia ragu-ragu lah. Dia tak percayai lah. Dia rasa okey ke? Memang okey ke? So saya
Kena terangkan sekali lagi, terangkan, terangkan banyak-banyak kali kepada ibu saya lah. Menjelaskan macam mana cendawan super ini, jelaskan macam mana produk-produk elf ini dia dapat bantu ramai orang. So kena, saya pun menerang sangat banyak kali lah, saya menerang dengan dia setiap hari dari pagi sampai siang. Alpha Hex ini bagi tahu ibu saya, dia memang sangat baik. Spirulina sangat-sangat baik. Setiap hari bagi tahu dia. Sampai tegak saya pun sakit, saya pun nak bagi tahu dia sebab ibu saya kan. Saya nak mengelakkan dia daripada makan ubat barat. So sebab ibu saya dia dah sudah tengah makan barat, ubat barat. So kalau makan suplemen, makan spirulina lagi, banyak benda yang kita kena makan tau. So saya bagi tahu ibu saya, okeylah tak apa. Lepas kamu makan ubat barat, baru bolehlah letak satu gap sejam ke dua jam ke, baru nak makan suplemen. Lepas dia makan selama 3 tahun, satu hari dia lah, lepas dia 3 tahun, dia call saya, dia menelpon saya. Dia kata, aling-aling, saya nak memberitahu kamu. Saya baru saja pergi buat pemeriksaan dan doktor bagi tahu saya tidak begitu serius dah. Sel bara itu hilang dah. Saya dah okey dah. Ibu saya sangat-sangat gembira masa itu. Saya pun rasa sangat gembira. Dia pun tak okey lah sebab produk-produk Elkin ini. Doktor-doktor pun rasa sangat okey. Sangat-sangat gembira. Semua sangat gembira. So sampai sekarang lah dia tak perlu lagi 3 bulan, setiap 3 bulan pergi buat pemeriksaan. Dia buat 6 bulan sekali, 6 bulan sekali je. Dulu dia kena buat 3 bulan sekali, 3 bulan sekali kan. Sekarang dia 6 bulan sekali je, cukup dah pergi balik buat pemeriksaan. So produk Elkin ini ibu saya pun terus makan sebab dia memang sangat-sangat bermanfaat kepada ibu saya. Dia pun suka lah, dia pun suka produk Elkena. So dia makan spirulina setiap hari, makan Alpha X, makan banyak-banyak lah selama 9 tahun. 9 tahun ni dia setiap hari dia makan produk Elken. So terima kasih kepada Elken lah sebab mengeluarkan produk-produk yang sangat-sangat sehat, sangat-sangat bermanfaat ini. So perkongsian sampai sini.